bahwa masalah besar bagi bangsa ini adalah kegagalan penegakan hukum, kebobrokan penegakan hukum. Dan inilah yang telah dan tengah meruntuhkan negara yang berdasarkan hukum ini. Bangsa ini menghadapi lingkaran setan, vicious circle, yang hampir kita tidak tahu dari mana memulainya. Namun saya tetap melihat Joko Chandra itu penjahat yang bersekongkol dengan penjahat-penjahat di negara ini. Dan saya sependapat dengan satu teori, the fish is decaying from the head. Ikan itu membusuk dari kepala. Maka Indonesia memerlukan sebuah perbaikan mendasar yang harus dimulai dari atas. Harus dimulai dari atas. Bila perlu dan Big Bang. Kita menunggu pernyataan Presiden terhadap kasus ini. Kita menunggu penjelasan Presiden Jokowi yang tadi diberitakan pernah bertemu dengan adik Joko Chandra. Yang oleh sebagian, ini pasti ada tali temali. Wallahu a'lam. Saya selalu mengacu pada kitab suci Al-Quran. Ya. Nabi Musa dan Harun diperintahkan menghadapi Fir'aun, seorang diktator, maha diktator, ya, dengan segala kediktatorannya. Katakanlah padanya ucapan yang lembut. Ula lahu qawlan layyina. Katakan padanya kalimat-kalimat yang lembut. Semoga dia kemudian sadar dan mengingat. Dan tentu ini punya pesan, termasuk yang tengah kita lakukan. Dan saya kira kita semua adalah agen-agen perubahan, tetap dalam kerangka konstitusi. Dan saya menyimpulkan, karena masalah yang kita bahas sudah jelas, permasalahannya sudah sangat jelas, dan DNPIM menggunakan istilah yang tadi Bung Rocky Gerung mengeritiknya, ya, balada, ada yang mengusulkan tragedi, ada yang mengusulkan skandal. Tapi kita letakkan dalam nada yang agak sedikit soft. Balada bukan oleh Rocky Chandra, Joko Chandra, mohon maaf, tetapi oleh rakyat. Ratapan rakyat publik Indonesia yang menangis dan hampir tak memiliki cukup kata untuk mengungkapkannya terhadap kasus Joko Chandra ini, gitu. Dan sebagaimana disimpulkan tadi, skandal ini bagi kami adalah puncak gunung es. Dalam pengertian di bawahnya, bahkan di bawah permukaan masih banyak lagi, masih besar lagi. Bukan hanya satu-satunya, masih banyak lagi. Dan ini memastikan kepada kita bahwa masalah besar bagi bangsa ini adalah kegagalan penegakan hukum, kebobrokan penegakan hukum. Dan inilah yang telah dan tengah meruntuhkan negara yang berdasarkan hukum ini. Dan ini tidak hanya pada satu lingkaran, pada banyak lingkaran. Yang itulah yang saya sering menggunakan dan saya ingin pertanggungjawabkan istilah yang saya pakai. Bangsa ini menghadapi lingkaran setan, vicious circle, yang hampir kita tidak tahu dari mana memulainya. Tadi ada yang mengusulkan dengan mencairkan puncak es, sehingga bisa, ya, siapa yang berada di bawah itu terangkat ke permukaan. Ada yang mengusulkan tadi agar lorong-lorong yang dibuat oleh kekuasaan ini, yang kemudian dimanfaatkan oleh Joko Chandra. Namun saya tetap melihat Joko Chandra itu penjahat yang bersekongkol dengan penjahat-penjahat di negara ini.
baik yang menciptakan lorong-lorong kejahatan maupun yang menjaga lorong-lorong itu. Maka oleh karena itu, ya, apa yang kita hadapi sebagai lingkaran setan, structural apa, deconstruction, kerusakan struktural yang tidak hanya di salah satu atau salah satu institusi yang ada, tapi di banyak institusi. Sebagaimana kasus ini juga tadi diisyaratkan, melibatkan banyak pihak. Ya. Dan inilah yang saya kira harus diatasi. Kalau ada lingkaran setan, sekarang gerakan global telah melancarkan sebuah gerakan Alliance of Virtus, aliansi keutamaan. Perlu ada Virtus Circle, lingkaran keutamaan, yaitu dari orang-orang bijak, dan tentu di banyak lingkaran itu masih banyak orang-orang baik, orang-orang bajik, dan orang-orang bijak yang berpegang pada nilai-nilai moral. Untuk itu, ya, tadi diusulkan kerusakan, kebobrokan, keruntuhan penegakan hukum yang meruntuhkan negara Indonesia yang seharusnya berdasarkan hukum ini menuntut adanya political will, menuntut adanya kehendak politik yang disertai oleh political behavior. Saya mengambil dari pemantik, salah seorang pemantik tadi itu. Nah, ini yang langka. Dan saya sependapat dengan satu teori, the fish is decaying from the head. Ikan itu membusuk dari kepala. Maka Indonesia memerlukan sebuah perbaikan mendasar yang harus dimulai dari atas. Harus dimulai dari atas, bila perlu dengan Big Bang. Dan kalau sebaliknya tidak ada upaya dari atas, the change from above, dan oleh kemudian pemangku tanggung jawab, amanat, DPR, Polri, TNI, Kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain, tidak hanya dalam bidang penegakan hukum, termasuk kabinet, ini yang sering dan acap kali dalam banyak sejarah bangsa, kemudian mendesakkan perubahan dari bawah. Change from the below, from the bottom. Nah, ini semua yang harus segera kita cari solusinya. Sarasehan kebangsaan DNPIM bukan sekedar intellectual exercises. Kita saling tukar-menukar pikiran, analisa, tapi kita ingin cari solusi. Dan DNPIM bersama DWD DPIM se-Indonesia mengambil porsi sesuai dengan porsinya. Dalam keterbatasan, kita ingin juga melakukan langkah-langkah perbaikan itu. Dan untuk itu, ya, kami tetap berpegangan kepada suatu pendapat, perlu menggunakan istilah Pak Adang tadi itu, karena menyangkut mental yang rusak, ya, yang seharusnya rule of the law menjadi law of the rulers. Tapi lebih daripada itu, yang terjadi adalah corrupt law, corruptive law of the corruptive rulers. Indonesia sedang berada pada tingkat kerusakan yang sangat-sangat berat seperti itu gitu. Maka perlu kehadiran negara, perlu kehadiran presiden, tadi banyak diusulkan, mengambil langkah-langkah drastis. Detailnya dari Sarasehan Kebangsaan ke-20 kali ini, Presiden Jokowi yang tadi disinggung oleh Pak Rocky Gerung, ya, dengan nama yang serupa terhadap kasus Joko Chandra ini, harus hadir. Kita menunggu pernyataan Presiden terhadap kasus ini. Kita menunggu penjelasan Presiden Jokowi yang tadi diberitakan pernah bertemu dengan adik Joko Chandra, yang oleh sebagian ini pasti ada tali temali, wallahu alam. Kita menunggu langkah-langkah decisif, determinis, konstruktif dari DPR. Mohon maaf Pak Adang dan Pak Fadlizon di sini. Walaupun saya tahu fraksi Pak Adang minoritas di DPR, ya, tidak bisa sendiri. Kita menunggu kecerdasan rakyat, political literacy, ya, di dalam memilih pemimpin.
Kita menunggu sebuah reformasi di tubuh Polri, di tubuh Kejaksaan Agung, di tubuh TNI, di tubuh lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain, dan di tubuh partai-partai politik. Ini adalah saran-saran konkret ya, yang diusulkan dari kita ini. Dan saya tahu peserta ini ada yang tidak puas ya. Bahkan Pak Rocky Gerung tadi menilainya masih sopan ya. DNPM ini ya, kita ingin berdiskusi secara cool, secara jernih, tapi jangan kira istilah yang dianggap lembut, keras isinya gitu. Saya selalu mengacu pada kitab suci Al-Qur'an ya. Nabi Musa dan Harun diperintahkan menghadapi Fir'aun, seorang diktator, maha diktator ya, dengan segala kediktatorannya. Katakanlah padanya ucapan yang lembut. Qula lahu qawlan layyina. Katakan padanya kalimat-kalimat yang lembut. Semoga dia kemudian sadar dan mengingat. Dan tentu ini punya pesan gitu. Termasuk yang tengah kita lakukan, dan saya kira kita semua adalah agen-agen perubahan, tetap dalam kerangka konstitusi, dan DNPIM berpegang kepada sebuah perjuangan memajukan bangsa Indonesia ini sambil meluruskan kiblat bangsa. Ini mohon maaf istilah ini yang saya pakai, yaitu kembalikan kepada nilai-nilai dasar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, karena sudah banyak dilanggar, hiruk pikuk, carut marut, karut marut, sengkarut yang kita hadapi ini karena kita telah melanggar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Harus ada perjuangan. Dan oleh karena itu kami sekali lagi berterima kasih ya kepada para pemantik, dan mohon maaf ya, tidak banyak, tidak semua yang minta bicara kemudian diberi waktu bicara. Dan kepada segenap peserta, insyaallah kita bertemu pada sarasehan kebangsaan, sarasehan kebangsaan DNPIM yang lain yang lanjut. Dan sementara waktu ini tetap mingguan, setiap pekan pada setiap hari Kamis siang jam 1 hingga jam 3 atau lewat sedikit gitu. Terima kasih kepada semuanya, dan marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini, sarasehan kebangsaan ke-27 DNPIM, dengan sama-sama menurut agama masing-masing. Dan bagi yang muslim, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.